contohnya. Saudara, saat ini saya diberi kesempatan untuk mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya akan mencoba jalur dari Stasiun Halim sampai Stasiun Tegal Alur. Bagaimana keseruannya dan bagaimana jalur dari Halim sampai Tegal Alur? Ikuti terus liputan saya. Jadi kita telah melakukan dua kali uji coba, yang ini test commissioning kedua dengan high speed maksimum tadi 180 km per jam. Maksimum speed dari kereta ini 385 ya, pada waktu operasional nanti di 365. Nah ini kita merasa semua sistem, tadi dengan pihak China kita diskusi, semua berjalan baik. Jadi mulai dari trainsetnya sendiri, kemudian traction antara wheel dengan railnya, kemudian signaling, komunikasi, power, semuanya doing well. Jadi kita merasa ini sudah baik di speed ini. Cuman memang ada beberapa PR terkait dengan proteksi dari lokasi ini, pagar, kemudian sound barrier, supaya nanti pada waktu speednya mencapai speed maksimum ini tidak mengganggu masyarakat. Karena memang kalau speednya tinggi sekali nanti ada angin yang akan membuat juga nanti ada gangguan. Nah ini kita lagi kaji apa saja yang harus kita lakukan. Wika nanti akan melakukan perbaikan-perbaikan, setelah itu baru kita akan maju ke 385. Kalau untuk itu kan sistem keamanan di luar dari yeah. Di dalam tadi sudah kita review bersama, termasuk parameter. Tadi kan ini kan kereta inspeksi ya, tadi itu parameter lengkap semua, parameternya semua nggak ada isu. Kita cek yang paling krusial kan powernya, power on dari ujung ke ujung, semuanya aman. Kemudian yang kedua, communication signal, ini kan menggunakan bandwidth khusus ya, untuk kereta cepat ini itu juga aman, tidak ada interference. Dan juga dari sisi kualitas daripada tracknya juga dites, tadi terutama yang bagian yang subgrade yang di tanah juga masih bagus, semua baik. Jadi tadi dari pihak China confident secara teknis tidak ada isu, lebih ke sisi protection nanti, termasuk di beberapa daerah yang ada tebing, itu harus di reinforce supaya tidak ada risiko kalau longsor dan sebagainya. Dan saudara, saat ini saya berada di kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekarang sedang menuju kembali ke Jakarta. Setelah sebelumnya, jarak dari Jakarta ke Bandung atau mungkin saya sudah mengalami perjalanan dari Jakarta ke Bandung ini dengan waktu hanya 1 jam saja dan dengan kecepatan 180 km per jam. Dan nantinya di uji coba berikutnya akan dicoba dengan kecepatan penuh atau dengan kecepatan operasional, yaitu sekitar 365 km per jam. Tentu kita harus bersabar, pemirsa, agar bisa menikmati layanan kereta cepat Jakarta-Bandung ini nanti mungkin sekitar akhir tahun. Dan tentu ini menjadi salah satu transportasi yang nantinya mungkin akan membantu pemirsa untuk jalan-jalan ke Bandung atau dari Bandung jalan-jalan ke Jakarta tanpa harus mengkhawatirkan adanya kemacetan. Alvin Fredianto, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.